Gimana Mas Fahmi? Kalau hari ini kita langsung review tiga perbedaan. Mobil. Tiga mobil langsung. Mobil, MPV. Terlaris. Terlaris. Dan teruji, terbukti, ya enggak? Terbukti setelah berapa tahun, setelah ber... Dari generasi pertama tuh Avanza yang mana? Yang... Nggak tahu. 2004, pertama kali 2004. 2004. Yakin Avanza pertama di Gen 4? Nggak, 2004. Gen 1, 2004. Bener kan, Bu Ayu? Ya, lu lupa masa, lu kan CRC. 2004 kan ya Avanza pertama? Iya, betul. Iya. Iya, benar. Betul, 2004. Benar, iya, generasi. Betul. Betul. Jadi kalau udah Avanza, ya. Oh iya. Oh iya, benar. Benar. 70 juta harga pertamanya dari 2004 sampai sekarang sampai udah masuk ke generasi yang ketiga. Benar. Ya. 20 tahun. Betul. 20 tahun Avanza sangat terbuka. Modelnya kayak kapsul gitu. Yes, yes, kurang lebih berapa, Mbak? 2003, 2003 gimana? Di bawah 100 juta harga on the road-nya Gen 1 ya. Terus Gen 2 masuk di 2011 ya. Sekian tahun dan sekarang sudah all new generasi all 3 new. Yang memang secara fitur-fiturnya spesifikasinya sudah modern dan canggih. Nah, sekarang kita bedah nih. Tiga mobil tipe tersebut. Tiga line up maksudnya. Betul, tiga line up mobil Avanza yang ingin kita bahas saat ini nih. Jadi teman-teman yang penasaran yang belum tahu, tipe E, tipe G, dan Veloz. Dan Veloz. Apa aja perbandingannya, perbedaannya? Kita bedah di video kali ini. Nah, lebih menariknya lagi nih, Mas Fahmi. Kasih special price, special promo, special big promo. Big promo buat customer-customer fleet, retail, dan lain-lain. Betul. Wah, ini saatnya untuk membeli Toyota, all new Toyota Avanza. Oke, generasi way, ketiga. DP-nya super murah, mulai dari DP 8 juta rupiah saja. Wow. Menarik, nggak sampai 10 juta bisa milikin all new Avanza yang terbaru. Tuh. Ini dia. Udah lengkap teman-teman, kita sudah jejerkan yang pertama dari sebelah sudut tipe Avanza G CVT 13. Salah. Oke, yang dari sebelah kanan saya ini ada Avanza E CVT 1.3. Yes, Avanza seri E CVT atau Matic ya. Betul. CVT. Ada keluar juga transmisi manual. Nanti apa aja isinya di dalam, spesifikasinya, fitur-fiturnya, kita kupas di dalam video ini beserta harga dengan promo. Dan untuk mendapatkan promo, teman-teman harus wajib subscribe dan like. Nah, yang di tengah, Mas Als. Ini yang di tengah ada Avanza G manual. G manual 1.5 artinya 1.500 cc. Jadi seri G ini mesinnya 1.500, tidak mengeluarkan 1.300, hanya di seri E yang 1.300. Secara konsumsi bahan bakar ya jelas, semakin kecil cc konsumsinya semakin irit, tapi semakin besar cc torsinya lebih besar. Yes. Nah, lanjut yang ketiga. Nah ini sebelah kiri saya nih, ini primadona. Primadona. Apa raja dari segala raja Avanza, Veloz Q CVT. QCVT. Oke, yes. Betul. Ini kita ambil tipe tertinggi yang di mana line up-nya nanti teman-teman lihat ada fitur tuh TSS. Toyota Safety Sense. Yeah. Ya, fitur keselamatan, fitur keamanan berkendara dengan teknologi kamera, dapat pengereman otomatis, lane departure assist, blind spot monitor, kamera 360, airbag-nya ada 6, ya, RCTA dan ya, oke deh, abis ini kita bedah. Oke, Mas Als, bagaimana? Oke, langsung aja lah kita bedah, mulai dari tipe yang terendah. Tipe E CVT. CVT. Langsung aja teman-teman yang selera suka tipe E, Mas Als kasih langsung harga spesial super murah, murah termurah dengan DP murah juga. Oke, langsung aja nih. Ini untuk Avanza E CVT di 1.3
harga on the road-nya hanya di Rp221.800 saja. 221 e-CVT. Yes. Nah, untuk paket kreditnya, DP-nya hanya di Rp8 juta saja. Wow. Murah sekali kan? 8 juta, kapan lagi bro, jarang-jarang. Benar, 8 juta rupiah udah bisa bawa mobil sekece ini, mobil MPV King of 2023. Langsung aja kirim data-data persyaratan kredit teman-teman ke WA kami. Ya. Oke. Okay. Dengan Mas Fahmi bisa berapa nomor WA-nya? 0813-822-6441 dengan saya Fahmi. Yes. Atau ke Indra 0813-1038-67. Data-data kirim aja, kami langsung proses segera. Segera. Oke, okay. Kita bantu untuk prosesnya. Nah, sebelumnya nih dari E ke G, Mas Fahmi, kalau kita lihat sekarang ini deh. Oke, dari depannya gua megang seri G. Oke. Okay. Yuk, lampu, kita nyalain bareng-bareng lampu. Udah belum? Yes, dah nyala? Dah. Yes, terlihat tampak depan antara E dan G. Jelas terlihat, yang pertama-tama yang terlihat jelas yaitu fog lamp, lampu kabut. Ya, tipe E belum tersedia dengan lampu kabut atau fog lamp. Tipe G sudah. Dan yang kedua, ada garnish kruman. List di depan sini nih, list ya. List krum, dan tipe E-nya itu belum tersedia aksesoris list ya. It's okay menurut gue sih, walaupun gak ada aksesoris tersebut. Terus, overall semua sama. Di sudut dalam, lampu sennya halogen, dan untuk lampu besar, lampu jauh sudah LED multi reflektor, sama dengan seri G-nya. Nah, velg nih, Mas Fahmi. Betul, velgnya. Ya, velg profile ban berapa? 15 dengan ban ukuran 185/65. Oke, 15/185 per 50? 65. 5. Per 65. 65 tebalnya. Oke. Okay. Langsung ke G. Sama enggak nih? Tapi kalau G peleknya sama-sama pelek racing, LOL sama, tapi desainnya sih. Betul. Ya. Two-tone matching begini, dua warna. Dan ya, ringnya juga dia beda. Udah ring 16 ya. Ring 16 dengan profil ban 195/60. 60. Oke, oke, oke. Kalau ban sih hampir-hampir sama, tapi beda sedikit ya. Betul. Tapi ringnya lebih besar 1 in. 1 in. Betul ya. Benar. Motifnya, kembangnya juga beda peleknya. Oke. Okay. Ya, selera beda-beda, dari harga pun juga jelas beda. Mesin juga beda, 1300, 1500. Wiper 2 buah sama ya, enggak ada yang 3 buah kan? Enggak ada. Dapat kaca film juga. Ya. Kaca film talang air juga dapat seri talang ini. Talang air juga dapat. Ya. Kaca film Merkel juga dikasih berikan, mereknya Lunmar, bro. Lunmar, oke. Okay. Tapi ada bedanya nih. Shock pole nih antenanya, tapi kalau seri G ada shark fin antena. Yes, shark fin antena. Nah, smart entry ini juga nih handle nih kalau seri G. Jadi kalau mengunci membuka bisa pakai sentuhan jari. Kalau si seri E belum ada polos, belum ada fitur keyless smart entry. Yes. Oke, okay? Ini warna grey-nya cakep ya, ini silver. Kalau teman-teman suka warna grey, lebih gelap ya. Ya enggak seperti warna hitam ya, grey-nya memang benar-benar kelihatan abu-abunya. Betul. Oh, ini silvernya silver metalik terang. Ke belakang yuk. Nah, untuk tipe G ini sudah dilengkapi dengan sensor parkir, emblem 1.5 G. Mm-hmm. Nah, lalu juga ya untuk LED-nya juga dia sudah memanjang dari lampu ke sini. Kalau untuk E-nya belum ya? Untuk E-nya belum dia. Okay, ya, okay. Hanya sampai sini untuk lampu. Belum ada sensor mundur juga, ada sensor, tapi ada mata kucing ya. Lampu betul. Reflektor tetap dua buah. Belum ada sensor parking. Oke, okay, satu buah wiper tetap sama. Coba kita buka dalamnya. Ya, untuk 7-seater ya, Avanza ini baik E ataupun G. Oke, sama Mas Fahmi, bagasi isinya. Ada storage juga buat boleh diangkat. Sama. Sama ya. Di sini juga sudah ada penyimpanan storage, ya? Penyimpanan toolkit sepatu dongkrak. Atau dongkrak dan lain-lain lah buat auto family. Supaya nggak bunyi ya. Bunyi, lebih mesti rapi ada dia. Storage-nya, dongkrak itu.
Oke, cakep. Oke, kita langsung di driver, langsung aja. Di driver. Nah, di driver ini jelas berbeda dari spion nih, teman-teman. Spion ada bisa ngelipat otomatis. Nah, bisa kelipat otomatis tuh spion. Tapi tipe E masih manual untuk spionnya. Ya, nggak bisa lipat otomatis. Dia harus pakai kekuatan tangan. Nah, untuk key, nah tombol nih. Untuk tipe G dia start stop button udah pencet tombol, tapi kalau untuk seri E masih dia masih key. Masih kunci. Nah. Untuk seri E, nah, dia tombolnya masih kunci. Ya, dan untuk audionya gue nyalain coba. Nah, jadi kalau menu-menu yang ada di audio ini ya opening, oke, 6 inch ya. Layarnya tetap layar sentuh touchscreen. Menunya kita lihat ada apa aja aplikasinya di dalam. Menu. Oke. Nah, USB, Bluetooth, M Toyota. Terus apa lagi, Lik? Nggak ada tiling ya, Lik? Nggak ada lah, ini nggak ada tiling. Oke, jadi mengandalkan tetap dari USB, ya. Dengerin lagu tetap dari USB, bro. USB oke, atau Bluetooth? Kita radio Bluetooth. Atau Bluetooth, ya. Jadi Bluetooth musik lewat handphone, ya, suaranya. Oke, jalan transmisinya, tuas-tuas AC pun juga udah digital, ya. Dari kecepatan AC dan temperatur pun juga digital. Betul, sudah digital. Lalu ada udah double blower juga nih tipe E. Mana? Ini sudah double blower. Oke, AC juga. Udah double blower. Jadi jangan khawatir Auto Family. Beli E sudah ada kisi-kisi double blower AC-nya. Kisi-kisi double blower juga. Ya, jadi dingin nih. Double blower-nya tipis, bro. Kalau model dulu kan tebel ya, sekarang udah tipis aja, tidak mengganggu dari isi kabin tersebut. Nah, loh, kalau kita lihat dashboardnya juga oke juga, bro. Ya mirip-mirip dengan Avanza G dari setirnya, tapi dia nggak ada steering switch. Kalau nanti yang di seri G, di sini ada tombol-tombol untuk pengaturan radio, ya MID di sini benar-benar polos. Oke? Sekarang kita lanjut ke seri G, coba lihat. Nah, audionya. Mas Ali. Nah, ini untuk di tipe G, layarnya juga sudah lebih besar. Touchscreen juga, touchscreen ya. Touchscreen juga, dia ada tiling, M Toyota, USB, radio, dan Bluetooth. Ini yang menarik nih. Ini yang menarik. Iya, ya. Jadi bisa memindahkan layar handphone ke audio ini. Betul. Untuk smartphone, connect. Smartphone udah koneksi langsung ke head unitnya ini. Oke. Terus juga tuas AC mirip-mirip ya. Tuas AC udah digital juga. Seri E, cuma tapi dia nyalain mesinnya pakai tombol. Betul. Udah engine start stop. Di sini ada storage penyimpanan buat taruh-taruh duit ya kan. Betul, buat taruh uang. Terus juga ini sudah ada switch audio control. Terus juga bisa ngecek MID dari sini. Betul. Layar speedometernya juga beda tadi ya. Betul. Antara tipe G dan tipe E. Ya, instrumennya juga beda, speedometernya. Oke. Tapi sama loh, di tipe E juga ada tweeter tadi. Oh iya. Di seri G juga ada tweeter. Ya, biasanya tipe standar itu nggak ada tweeter, tapi Toyota memberikan tweeter nih buat musik. Betul. Jadi suaranya lagu-lagunya lebih menarik lagi. Betul. Lampu kabin ada, ya. Oke, udah ada kaca. Di sun visor udah ada kaca, ya. Oke. Ada kaca. Oke, sekarang langsung New Veloz. Yes, all new Veloz. King MTV. Q. Wow, seri Q ini ada tersedia yang non-TSS. Non-TSS. Harganya lebih murah, ya. Betul. 300 lebih dikit, tapi tidak pakai TSS. Ya, secara overall hampir sama dari lampu sen. Coba Mas Fahmi. Lampu sen, nah, jadi udah DRL juga, lampunya juga sudah LED, terus juga sudah ada list chrome-nya, yes, memanjang manis. Jadi luxury banget ya. Iya. Dia manjangnya sampai ke belakang, bro, dia jadi itu menyatu. Sampai ke belakang udah menyatu. Nyatu, muter, jadi tuh kameramen dia bisa muter. Nah, muter terus.
Memanjang ya, nggak putus ya. Nggak putus, terus ke belakang menyatu ke headlamp kiri. Bener. Jadi tuh grill trapezional. Trapezoidal. What? Trapezoidal. Ya, black glossy, nih ada fitur 360 kamera. 360, oh, betul, ada 360 kamera. Lalu juga ada juga di spion sini, 360 kameranya. Iya, yes, kamera di sebelah kirinya juga okay. Ada, sebelah kanan ada welcome light. Lampu. Auto retractable juga betul. Untuk spion. Nah, ini untuk velg nih. Velgnya udah sangat lebar nih. Dia ring 17, velgnya udah ring 17 dengan ban 205/50 ya. Oh, udah besar banget ya, udah pastinya nyaman dan lebar. Spionnya juga nih sudah auto retractable dan auto folding. Ya, sudah auto folding, terdapat juga turn signal. Lampu sennya, electric mirror juga pasti. Oke, smart entry juga tersedia ya, di handle pintunya smart entry. Jadi dengan keyless. Tapi tadi di tipe G juga ada smart entry-nya. Nah, ini nih. Lebih mewah lagi, bro. Mewah, bro. Twitter jelas ada pasti. Karena ini fitur yang TSS, ada kameranya nih kotak ini nih, Toyota Safety Sense ya. Toyota Safety Sense. Betul. Audio layar 9 in touchscreen ya, Apple CarPlay dan Android Auto. Oh. Bro. Jadi pengguna iPhone bisa, pengguna Android pun juga bisa. Betul. Dan Mirakas pun juga ada. Sudah Mirakas. Dan satu lagi nih yang unik nih, yang sangat fitur-fitur yang seperti di mobil mewah, wireless charging. Praktis tanpa kabel kalau ngecas ya. Satu lagi juga dia juga electric parking brake. Parking brake. Dengan Hawk brake-nya. Dengan Hawk brake. Di sini ada ambient light begitu. Nah. Ambient light ya, bukan ambient ya. Ya, oi biru gitu, blue. LED. Blue. Di door trim-nya pun juga ada, Mas Als. Ada tuh. Ya. Teneneng. Keren, nah, kan? Yang gue juga suka tampilan display speedometer ini, ya, 4 desain tuh. Ya. Buat ganti-ganti model speedometer. 4 tampilan speedometer, tampilan yang kedua. Jadi kalau misalkan kita bosen, tuh bisa tampil-tampil speedometer. Menarik ini mobil. Oke, yuk langsung aja pada konsumennya. Dan belakangnya, lampu LED belakangnya, memanjang ya. Memanjang, nggak putus sampai ke sudut kiri kanan ya. Lebih berkelas, lampu reflektornya ada. Sensor mundurnya ada, kamera mundurnya pun juga ada dengan underguard, ya, rear underguard. Oke, teman-teman bisa dapatkan di sini dengan menghubungi Indra atau Fami ya, nomor telepon. Indra cantumkan di deskripsi. Yuk. Oke, oh iya, ini sih kita belum bahas ya. Sebenarnya ada, kalau pakai free insurance lebih murah. Iya. Dan untuk promo yang sangat menarik untuk di Avanza, varian Avanza ini kita ada free asuransi 2 tahun. 2 tahun. All ya. Risk. Betul. Untuk paketnya nanti kita bisa kirim ke WA teman-teman. Okay. Langsung aja WA kami segera untuk mendapatkan free asuransi 2 tahun. Oke. Okay. Yeah. Oke, teman-teman, terima kasih sudah menonton sampai habis. Apabila ada pertanyaan, langsung aja ketik di kolom komentar atau langsung hubungi Indra di 0813-103867. Dan Fami di 0813-822-6441. Yes. Tentunya kami melayani seluruh area Jabodetabek dan hampir seluruh kota di Indonesia. Betul. Ya, untuk mendapatkan promonya, pastikan teman-teman sudah subscribe, like, dan share apabila video ini bermanfaat. Indra pamit undur diri. Fahmi pamit undur diri. Bye-bye. Bye.
you're given, that's how we live it. Don't be mad at the system, it's simply how we've existed. I hear a lot of people talking like they politicians, who choose to be an accountant because it's safe in a